selamat. Oke. Selamat mas, ini jadi ganda putra terakhir yang nyusul ke 16 besar, gimana nih? Kalau lihat perjuangannya buat di laga 3-2 kali ini? Rasanya ya susah banget pastinya, puji Tuhan. Karena bisa menangin aja lama ada sudah berjalan gitu. Tapi kita juga mainnya udah pas dari awal. Udah kamu sama panas, makanya lebih enak lagi sih. Mas, ini kan mungkin lihatnya kan kemarin main di Bergu ya? Nah sekali individu kira-kira kamu ada perbedaannya ya? Ya mungkin kalau pas di Bergu bedanya kayak kita menang bersama, kalah bersama. Kalau individu ya lebih ke hasil aja sih. Nah ini lihatnya banyak apa namanya PD banget sih gitu, apa sih kenapa gara-gara mungkin apa udah tahu karakteristiknya di sini atau seperti kita kan udah beberapa kali lawan Taipei juga dan kita sempat kalah tahun lalu dan sekarang kita mainnya lebih enjoy aja sih, lebih kena tinggal jadi ya lebih enjoy aja. Kalau AJC tahun lalu kan kalian berhenti di 32, sekarang kan bisa ke 16 besar, kalian sendiri bisa melihat tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya gimana? Atau mau target lebih lanjut lagi? Kita sih maunya targetnya lebih jauh lagi ya, mudah-mudahan amin. Karena kan tahun lalu kita di 64 ya, sudah nyala boleh bisa 16, semoga bisa lebih baik lagi. Besok kan lawan yang bulan depan dari Malaysia, kalian sendiri ngadepinnya gimana nih persiapan lawan dulu? Ya kita sih nggak mau mikir dari jauh-jauh kayak gimana, yang penting kita